yang baru saja mengikuti channel ini, sila tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan berita lebih menarik selepas ini. Tindakan pihak tidak bertanggung jawab mengambil kesempatan atas pemergian vokalis kumpulan rock Ekspedisi, Allahyarham Mael, dengan menjual barangan cetak rompak membabitkannya melahirkan rasa kesal di hati anggota kumpulan itu. Tampil bersuara, pengurus Ekspedisi, Muhammad Yazid Selamat, berkata pihaknya akan mengambil tindakan dengan membuat laporan polis untuk mengekang perkara itu daripada berulang. Jelasnya, anggota Ekspedisi kecewa apabila terdapat pihak yang sewenang-wenangnya menggunakan jenama Ekspedisi terutama untuk baju Tribute to Legend Mael Ekspedisi. Kami akan membuat laporan polis termasuk melaporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM untuk menyekat akaun TikTok yang menjual barangan Ekspedisi secara haram itu. Kami tidak boleh membiarkannya berleluasa untuk mengaut keuntungan secara mudah. Hak anggota Ekspedisi perlu dijaga. Sebelum ini, kami mungkin berlembut, tetapi mulai sekarang kami akan lebih tegas, katanya kepada BH Online. Jelas Yazid, pihak yang menghasilkan dan menjual barangan mengaitkan Allahyarham Mael tanpa mendapatkan keizinan daripada keluarga. Mereka meniru reka bentuk baju rasmi, kulit album dan lain-lain yang dijual kepada peminat. Harganya pun lebih kurang sama. Namun, bezanya kami hasilkan dengan kebenaran keluarga Allahyarham Mael. Apa yang kami lakukan semuanya dengan kebenaran. Pada awalnya, keluarga arwah agak keberatan. Tetapi selepas berbincang, akhirnya mereka setuju. Ia bertujuan untuk warisnya juga. Tujuannya bagi biayai kenduri tahlil. Siapkan batu nisan dan kubur. Juga boleh digunakan untuk infak bagi kebaikan arwah, katanya. Mengulas lanjut, Yazid berkata, anggota Ekspedisi lain turut terkejut apabila mengetahui barangan cetak rompak sudah dijual secara berleluasa terutama menerusi aplikasi TikTok. Kami sudah memberi amaran, malah adik arwah, Syed Ali juga tidak membenarkannya. Ini kerana, sekiranya dijual secara cetak rompak, anggota Ekspedisi dan keluarga arwah tidak akan menerima sebarang hasil. Perkara inilah yang kami cuba elakkan. Pihak terbabit kaut keuntungan secara atas angin sahaja. Mereka hanya fikirkan keuntungan berbanding rezeki halal. Contohnya, banyak royalti hasil jualan baju yang diterima oleh waris arwah di Taman Expo Pertanian Malaysia MEEPS. Sedang, Sabtu lalu, inilah yang kami mahukan, katanya. Pada 24 April lalu, Allahyarham Mael menghembuskan nafas terakhir ketika dalam perjalanan ke Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muang, Johor, akibat sesak nafas, kira-kira jam 8.41 malam. Jenazah arwah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bakri Batu 6, Muar, Johor. Thank you.